Ya dia kabur, sampah, sampah. Matilah kita, goblok. Oke, akhirnya Paragon The Overprime bisa kita cobain. Dan ini masih tes ya, belum official release. Jadi ya, kita bakal coba dulu sini. Ada tutorial gini ya. Nah, gue pengen langsung aja di hero. Kita bakal lihat ada berapa hero sini. Ada lumayan banyak ya. Di sini ada warrior, ada tank, ada assassin, ada caster, magic ya. Ada ranger, jarak jauh, oke, keren-keren tuh ya. Ada support juga gitu ya. Jadi ada banyak banget ini untuk hero-nya. Ini untuk item-itemnya. Gue belum baca-baca juga ini, tapi kayaknya benar-benar komplit banget sih ini ya. Kayak main Dota, tapi dia TPS gitu. Kalau misalnya mungkin kalian pernah main Smite ya, kayak gitu. Kita langsung aja coba main. Gue gak tau kita lawan bot atau player, kayak sih player sih ya. So dia searching gitu. Ini gue asal aja ya, gue pakai hero asal aja di sini. Itemnya kita bakal pakai yang direcommended dulu. Karena percuma juga kita belum baca-baca juga itu itemnya. Pasti ngasal. Oke. Okay. Oh ternyata kita harus bending pace ya. Atau mungkin oh enggak. Nah, gue pengen main dua lane. Ah, gue malas ya. Dua lane aja deh. Tuh, gue support aja. Ya, support aja lah. Kagak ada yang mau main support, jadi yaudahlah. Ntar kita lihat. Karena kita pakai support ya, kita pakai support di sini. Gue pengen support yang cewek gitu. Nah ini aja nih. Atau entah ada Seraph Melee caster ya. Ya apa lah. Biasaan ya kalau main MOBA tuh pasti pada pengen pakai DPS semua. Carry ya. Jarang orang yang main super. Gue dulu suka super tapi semenjak ya gitulah gitu ya. Carry yang gak jelas gitu ya. Makanya gue main carry gitu ya. Ini gak mungkin gue full game, kan lama banget. Jadi saya gak nyangkit ya. Oke, ini dia ada recommended sini ya, kan bisa beli dia aja di sini. Gue butuh health ya, sama mana potion mungkin kali ya. Sama batu ya. Bentar ya. Dan gue butuh mana deh. Bentar, kita kemana nih? Slow lane, sebelah kanan berarti ya. Berarti karena apa namanya dua lane ya, berarti kayak gue sama carry di sini. Sekarang gue skillnya dulu. Oh, pillar of light, long enemy, grand shield, kayak kill lebih oke deh ya deh. Jadi dia apa munculin pillar, nambah smooth space speed sama oh nge-stun. Oke, okay. Ini agak ngelag ya. Padahal servernya server sih, tapi kenapa ngelag banget? Dia pengen maju tapi nggak berani gitu. Mana sih? Nah, dia milih ya. Skill nah bisa pakai shield di sini kita bisa maju. Oke ya. Mati. Oke. Maaf. Aku belum pada ulti ya. Oh my god. Mundur lah. Shit. Oh my god. Mundur. Mundur dulu coy, mundur woy. Yer, itu niatnya sampe di goblok. Oke, dia maju. Oh, jadi tiga itu teleport ya. Baru tau ternyata. Terus, ayo.
Lagi. Ah, mampus. Gua hampir mati nih. Balik dulu kah? Tuh santai aja kali. Ayo. Ya kebelet. Nge-steal. Oh, tekan B. Sampah. Bisa teleport ya, tekan B ya. Sialan. Gue pikir gak bisa balik, ternyata bisa balik ya. Yaelah. Ini sepatu dulu lah. Sepatu oke okay. Bentar dulu. Oke okay. Sepatu kita udah jadi ya. Sepatunya apa sih? Mana regen sama cooldown ya. Sana dulu. Memang agak lama sih ini. Dari semak-semak. Ngapain sih di semak-semak? Jadi kan bisa sembunyi di dalam ini ya. Dalam sini ya. Kan cari di sini. Ada orang. Bukan. Jadi kan bisa sembunyi di semak-semak gitu. Kayak gini. Udah. Targetnya tuh harus manual. Kalau misalnya kalian salah nyekir ya. Miss gitu. Kayak tadi gue ulti. Miss ya. Ya dia kabur, sampah. Matilah kita, goblok. Kabur dia. Kita beli item dulu sini. Nah, udah punya duit yang lumayan di sini ya. The reversal is charged. Itu ya ini. Kita ngapain gue beli ini? Gak guna ini, beli, jualnya. Ayo, maju. Dengan. Kabur. Ar. Kita gak perlu kabur juga gitu. Kirinya kabur anjir. Mati lagi gue buluk. Tadi udah tahu di geng-geng malah maju ya. Ya hancur deh. Victory gitu. Jadi itu untuk gameplay dari Paragon ya. Jadi game MOBA tapi TPS ya. Jadi untuk linknya bakal gue share di deskripsi. Kalian bisa cek di sana. Nah, kita bunuh 2, mati 2, asis 6. Oke lah. Gerusi dan sinis deh.